Pertama adalah Selekogarbus purahol, dengan nama lokal tepel. Pohonnya ini tegak, tinggi mencapai 25 meter, batang berwarna coklat sampai hitam, yang secara khas tertutup oleh banyak benjolan yang besar-besar. Benjolan yang dimaksud adalah tangkai buah dengan yang menempel pada batang. Daun berbentuk lonjong sampai bulat telur, berwarna hijau gelap dan tidak berbulu serta tidak berambut. Bunga berwarna hijau kemudian berubah menjadi keputih-putihan, muncul pada tonjolan-tonjolan di batang. Tipe buah kepel adalah buah buni yang berwarna coklat, dengan daging buah berwarna kuning dan biji yang berwarna hitam kecoklatan. Spesies kedua adalah Annona muricata dengan nama lokal sirsang. Mempunyai pohon tinggi mencapai 9 meter dengan sifat batang lignonus. Memiliki buah di mana bersifat buah bukan sejati dengan ukuran cukup besar hingga 20-30 cm. Mempunyai daun yang bersifat tunggal, berhadapan, dan berbentuk elips. Mempunyai bunga berwarna kuning serta mempunyai mahkota bunga sebanyak 3-4 buah. Spesies yang ketiga adalah Annona squamosa atau sering kita sebut sebagai srikaya. Buahnya berbentuk bulat dengan kulit bermata banyak menyerupai sisik. Daging buahnya lembut, lunak, dan seringkali berwarna putih. Pohonnya dapat meranggas dengan tinggi mencapai 8 meter. Daun berselang, sederhana, lembing membujur, dengan panjang 7-12 cm dan lebar 3-4 cm. Bunga muncul dalam tandan sebanyak 3-4. Spesies yang keempat adalah Kananga odorata, biasa disebut dengan nama lokal kenanga. Nah, dapat dilihat bahwa pohonnya itu tumbuh tegak dengan tinggi mencapai rata-rata 12 meter. Kemudian, daun dari bunga kenanga ini bentuknya panjang, halus, dan berkilau, berseling dan tepi bergerigi. Bunganya berwarna hijau kekuningan, ada juga yang bersemu dadu tetapi jarang, menggelung seperti bentuk bintang laut, dan mengandung minyak biang.